perjalanan RKB dalam membangun atau mengembangkan UMKM yang berkualitas. Dan kami hadir di sini menampilkan UMKM unggulan hasil binaan RKB yang berhasil melalui proses Go Modern, Go Digital, dan Go Online dan menjadikan e-commerce Belanja.com sebagai marketplace utama bagi UMKM Indonesia dan menjadi visi Presiden RI Bapak Joko Widodo, Indonesia sebagai energi digital Asia. Dan selain pameran RKB tersendiri, kegiatan ini akan dinantikan dengan presentasi dari para pelaku bisnis, komunitas dan mitra binaan BUMN yang berpartisipasi dalam pameran. Setiap pengunjung bisa membeli produk-produk dari UMKM binaan RKB secara online di belanja.com. Dan kegiatan rumah kreatif BUMN di BIDI Expo 2017 akan ada pemaparan program pembangunan RKB di seluruh Indonesia. Kemudian kami hadir di sini dengan pameran produk UMKM binaan. Kemudian sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti talk show. Kemudian akan ada kami hadir di sini dengan konsultasi bisnis UKM dan hari ini ada rekan-rekan dari BRI yang siap memberikan solusi mengenai permodalan UKM Anda dan simulasi fungsi-fungsi ruang existing RKB. Nah, jadi buat Bapak Ibu hari ini sekalian semuanya yang memiliki UKM ya, Anda cukup mudah untuk mendaftarkan bagaimana untuk mengikuti Indonesia Energi Digital Asia. Caranya sangat mudah, yaitu Anda cukup dengan registrasi online maupun offline. Kemudian nanti akan ada analisa data UKM, data analistik akan dibagi menjadi dua kategori. Akan ada kategori yang pertama adalah low medium, kemudian ada medium dan high, dan masing-masing akan diberikan pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk. Kemudian akan ada pelatihan dan sharing, dan nanti akhirnya akan ada pelatihan digitalisasi dan e-commerce. Nah, itulah dia akhir. Nanti pada tahun 2020 akan ada 1 juta UKM dan 500 ribu UKM yang akan bergabung. Baiklah Bapak Ibu hari ini sekalian, yang tadi sudah saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti talk show. Dan talk show pada sore hari ini, Wednesday talk show siang hari ini, Wednesday talk show dengan manfaat RKB bagi kemajuan UKM. Nah, oleh karena itu langsung saja saya dengan hormat untuk mengundang bergabung bersama saya di depan sini. Langsung saja ada Bapak Ari Manopo selaku Ketua Satgas RKB dari Bank Mandiri dan juga Bapak Sepian Uyani selaku Ketua Satgas RKB dari Bank Mandiri. Terima kasih. Iya, silakan Bapak. Iya, baiklah. Di tengah ini sudah ada Bapak Sekjen Uyandi selaku Ketua Satgas RKB BRI. Gimana Pak? Selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Iya, sehat ya Pak ya. Selamat. Baiklah, dan selanjutnya ada Bapak Ari Manopo selaku Ketua Satgas RKB dari Bank Mandiri. Selamat siang, warna gimana Pak? Sehat ya Pak ya. Baiklah. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama kita ngobrol ya Pak ya. Bagaimana manfaat RKB bagi kemajuan UKM? Mungkin Bapak Sepian mungkin ada yang mau diberikan informasi kepada para pengunjung dari IBD Expo 2017 kali ini Bapak. Baik, Mbak Putri, jadi tadi Bapak Ari Manopo, Ketua Satgas RKB dari Bank Mandiri dan juga Bapak Sepian